semuanya, ketemu lagi di Familia Ari Vlog. Sekarang aku mau ajak kalian staycation di Hotel Novotel Bandung. Hotel bintang 4 yang terletak di Jalan Cihampas Bandung ini aku rekomendasiin untuk kalian yang mau staycation bersama keluarga. Yang penasaran, yuk kita lanjut nonton videonya sampai habis. Ini dia lobinya. Lobinya cukup luas dan juga nyaman karena kita disediakan welcome snack dan juga welcome drink. Untuk proses check-in lumayan lama karena aku ada special request. Special requestnya apa? Yuk kita coba masuk ke kamarnya sekarang. Nah, ini dia nih special request yang aku maksud tadi. Jadi, kalau kalian mau staycation untuk rayain sesuatu seperti wedding anniversary, ulang tahun, kalian bisa request ke pihak hotelnya. Untuk di Novotel ini, kalian bisa request maksimal 3 hari sebelum check-in ya. Nanti kalian akan dapat satu slice cake dan juga hiasan handuk angsa kayak gini. Oke, seperti biasa, sekarang kita akan mulai review dari pintu masuk. Ini adalah tipe kamar superior. Di sisi sebelah kanan ada satu kaca besar seluruh badan. Lalu di sebelah kirinya ada satu set coffee bar, terus juga ada safety box. Lalu di bawahnya ada satu kulkas mini. Kulkasnya nggak begitu dingin, tapi lumayan lah ya. Lanjut, kita mau masuk ke kamar mandinya. Oh ya, di sini lampunya tidak terkoneksi langsung, jadi ada sop kontaknya di bagian sebelah kanan. Ini dia nih alasan kenapa aku pilih Novotel, karena tipe terbawahnya aja tuh udah ada bathtub. Lanjut, di sini ada bagian wastafel. Di sini disediakan juga manitis, tapi minimalis banget. Cuma ada satu sikat gigi dan pasta giginya, lalu ada satu sabun batang dan juga satu shower cap. Untuk hair dryer lengkap ada, terus disediakan juga 2 buah handuk, lalu ada shampoo dan sabun udah tertempel di situ. Karena sekarang lagi musim hujan, jadi penting banget nih untuk pilih hotel yang udah ada bathtubnya langsung kayak gini. Keluar kita dari kamar mandi, sekarang kita ke main bedroomnya. Di sini ada satu ranjang besar, lalu juga disediakan buat laundry bag, ada slippers dan juga ada gantungan. Ini view pagi hari dari kamar kita. Sekarang kita mau breakfast dulu ya. Untuk sarapannya ada di lantai 1 dan untuk semua service area di Novotel ini juga ada di lantai 1. Nah, ini dia tempat kita sarapan, namanya The Square. Oke, sekarang kita akan lihat menu sarapan yang ada di Novotel Bandung ini. Di sini ada aneka roti dan juga pastry. Lalu di sini juga ada jus, ada ice coklat yang udah dibotolin, terus juga ada aneka jamu. Sehat banget ya. Lalu di sini ada potongan buah, ada juga buah pisang. Terus ada juga nih yang lucu gemes-gemes, ada cake yang warna-warni, puding, terus masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak pasti suka banget kesini. Nah, yang gak kalah menarik di sini ada coklat fondue. Wah, pasti ini corner wajib untuk anak-anak. Tusukannya ini bebas, ada donat kayak gini atau ada brownies dan juga ada buah.
lalu di sini ada bubur ayam dan juga pilihan menu berat lainnya. Di corner ini ada menu Japanese food, ada miso soup, tapi rasa misonya tuh gagal menurut aku, Fan. Terus di sini ada sushi. Lalu di sini ada apa nih namanya ya? Oh, ini baked vegetable namanya, tapi aku enggak makan sih, friends. Setelah tadi Japanese food, sekarang nih western. Ini ada kentang goreng, ada pasta, ada sosis, terus juga aneka telur. Mau diapain aja bisa kok kamu request. Oke, sekian review sarapannya. Untuk menunya variatif dan untuk rasanya aku kasih nilai 8/10. Sekarang lanjut kita mau lihat tempat gymnya, tempat poolnya, dan untuk kids club selama pandemi ini masih belum buka ya, friends. Oh ya, di sini juga ada fasilitas untuk spanya loh, friends. Oke, friends, sekarang kita menuju ke tempat gymnya. Untuk masuk ke tempat gym, kamu harus pakai kode akses nomor kamar kamu. Sekarang kita ada di pool area. Di sini ada aktivitas untuk anak-anak bisa mewarnai. Terus juga ini ada aktivitas dekorasi cookie. Selesai nemenin anak-anak beraktivitas, sekarang kita mau cobain berenang nih. Untuk kolam renangnya dibagi dua, ada untuk anak-anak dan juga ada untuk dewasanya. Ternyata di sini ada hiburan lain, friends. Ada badut kelinci. Ini kayaknya maskotnya Novotel atau gimana ya, nggak ngerti juga. Tapi anak-anak seneng banget karena dia bagi-bagiin balon.
Seru banget friends nginep di Hotel Novotel Bandung ini. Selain di awal tadi kan kita dapat surprise nih di wedding anniversary, terus juga banyak aktivitas untuk anak-anak. Sekian dulu ya video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau staycation di Novotel Bandung. Happy staycation. Bye bye.